Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian si Random People yang senang ngebahas hal-hal kekinian. Oke, kali ini gue bakal buat reaction video pertama kalinya untuk Salim, dan di sini beliau akan perform di channel dari Gegar. Ya, bener Gegar, membawakan lagu Antara Hujan dan Air Mata ya. So, untuk kalian yang baru mampir ke sini, selamat datang. Kalau kalian pengen nonton reaction video gue untuk penyanyi Malaysia atau penyanyi yang lain, kalian bisa cek aja di playlist yang ada di kolom deskripsi sini ya. So, tanpa banyak basa-basi lagi, kita tonton aja langsung Antara Hujan dan Air Mata, Salim. Here we go. Lebih 20 tahun lebih dalam catat. Lebih 20 tahun lebih dalam industri muzik negara kita. Dan minggu ini Bari Salim akan bersama dengan kita dalam catat segera. Dan beliau akan menyanyikan secara live daripada studio kami. Kata dia untuk peminat-peminat dia yang kalau malas nak nyanyi tapi demi untuk peminat tu lah. Ya nak, macam mana kau paksa aku suruh nyanyi? Tapi mana kira, yelah kena minat-minat juga. Mana kira, okey lah aku nyanyi lagu ni. Dengarkan. Selebat hujan yang turun mencurah membasahi bumi, tidak selebat hujan di dalam jiwaku. Wow, suaranya bagus banget ya, kayak anak muda banget suaranya, gila. Pronunciation-nya dia itu bagus banget, sangat jelas banget nyanyinya gitu ya. Emang gue belum pernah denger original song-nya ya. Dan menurut gue kayaknya sama aja sih lagu aslinya sama yang dia lagi nyanyi di sini ya. Soalnya bagus banget. Namun bertambah membara rindu yang kusegamkan. Orangnya santai banget ya. Dan ini merupakan salah satu video reaction gue yang pertama ya untuk beliau. Dan overall dia punya first impression yang bagus lah ya. Enak banget. Kalau beliau ini merupakan penyanyi solo atau penyanyi band?
gitu ya. Jadi tinggalin komentar kalian di bawah. Nice, gila, mantep banget. Bang Salim ini kalau lagi di studio rekaman cukup sekali take juga udah selesai ya, karena saking sempurnanya penampilan dia gitu. Ini keren banget, parah sih ya. Suaranya tuh sangat ciri khas banget, sangat berkarakter. So wajar banget kalau video ini bisa ditonton sampai lebih dari 3 juta, kayaknya bentar lagi bakal 4 juta views nih. So, bagaimana menurut kalian tentang penampilannya Bang Salim? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Dan kalau kalian pengen request video, kalian bisa tinggalkan komentar kalian aja di bawah sini. Like video ini kalau kalian suka sama reactionnya. And subscribe my channel. Okay guys, I think that's all for this video. I hope you enjoy and I will see you in the next video. Bye.